Construct Productions. Hey. Yo, asik. Yo, mantap. YOLO! Gimana kabarnya kalian semua? Semoga mantap dan sehat. Ya enggak? Jadi kali ini saya teman-teman jadi mau bikin video lagi, tapi videonya beda lagi, anjay, beda lagi kayak yang kemarin sih kayaknya ya, teman-teman. Jadi saya bikin video kan cuma chat-chat aja tanpa gombal. Ternyata banyak yang suka ya teman-teman. Jadi kali ini saya akan membuat lagi yang lebih mantap dan lebih nikmat. Pokoknya ya, apa ya teman-teman, cacatan biasa lah ya gitu teman-teman. Karena katanya kalau gombal terus nanti bosen. Ya udah, gue buat video yang cacatan biasa daripada nggak saya rekam ya nggak gitu teman-teman. Oke ya, sebelum lanjut videonya, mari kita bangun channel ini bersama-sama. Tekan-tekan tombol like-nya ya teman-teman, di komen dan di subscribe tentunya. Kalau udah di 3 itu makin semangat. Asik. Oke teman-teman, sudah saya kirim ya, cuma SSS aja sih. Biar mantap, biar asik dan biar menawan. Biar beda aja sih. Iya enggak. Oke teman-teman, akhirnya dijawab ya, cuma tanda tanya dua, tanda tanya aja, nggak tahu apakah dia bingung atau gimana, saya juga nggak tahu. Pokoknya kita pepet terus. Tata, ini kita panggil namanya aja boy. Awal-awal gini biar lebih asik, biar lebih menawan, kita panggil namanya aja. Iya enggak. Kita tinggal tunggu saja. Apa? Ini dia jawab gitu boy. Apa katanya? Oke, yang penting sudah dijawab. Ini makin semangat, makin asik ini boy. Pepet terus. Tata cantik. Ini kita gituin boy. Awal-awal gini kita memberikan kata-kata yang lebih asik, kata-kata yang lebih mantap, kata-kata yang lebih beda gitu ya. Enggak beda. Emang the best, emang good. Apa? Wede sambil ketawa. Wede, kan gini boy, yang saya suka ya gini, awal-awal gini dia udah ketawa gitu, jadi lebih gampang gitu ya, enggak, chatnya lebih mantep. Sibuk enggak ta? Wede, anja asik. Langsung kita tanya boy, apakah si Tata sibuk apa enggak? Kita tinggal tunggu saja. Enggak terlalu. Wede dia jawab gitu boy, enggak terlalu katanya. Oke, makin asik, makin mantap, makin semangat. Aku ...... Ede, kita pancing-pancing lah ya. Pancing-pancing mantap dan pancing-pancing sedap, makin mantap, makin happy. Kenapa? Wede dia jawab gitu boy, kenapa? Ede. Yang penting dia udah menjawab, yang penting dia lebih mantap, lebih sedap. Pepet terus. Aku kangen kamu. Hede, pokoknya kita membuat kata yang lebih mantap, kata yang lebih asik, kata yang lebih beda gitu ya, kata yang lebih beda, makin mantap, makin menawan. Masa kangen, sambil ketawa. Anjir, masa kangen katanya. Waduh, asik. Ternyata dia belum percaya juga. Anjay, asik. Anjay, mantep ya enggak. Tapi yang apa-apa sih boy, makin asik, makin menawan. Beneran, harus percaya. WKWKWK. Kita gituin aja boy. Harus percaya, biar asik, biar mantap, dan biar menawan. Gitu ya. Anjay. Emang bener-bener menawan, bener-bener asik, bener-bener aduh. Kamu ini lagi apa? Ini langsung kita tanya boy. Si Tata lagi apa? Kita tinggal tunggu saja. Makin asik, makin menawan. Iya enggak. Rebahan aja sih. Wede, dia jawab gitu boy. Rebahan aja sih. Oke, ternyata dia rebahan. Makin asik, makin mantap dan menawan. Santai sekali. WKWKWK. Anjir, kayaknya si Tata kayak santai banget itu ya enggak. Mantap, emang asik, emang menawan. Iya dong, katanya. Iya dong. Oke.
I see. Ya nggak apa-apa. Pokoknya kita lanjut terus, ya enggak, makin asik, makin menawan. Kamu nggak ada tugas. Nah, langsung kita tanya, Boy. Ganti topik yang lebih menawan, yang lebih asik. Apakah si Tata ada tugas? Kita tinggal tunggu saja. Ada. Ini ada siapa itu, Boy? Ada, katanya. Anjir, ternyata ada. Iya enggak. Emang mantap dan menawan. Udah selesai jadi. Ini kita tanya gitu, Boy. Udah selesai jadi. Emang mantap dan emang menawan. Emang asik dan emang the best. Iya enggak. Belum dikerjakan. Anjir. Ternyata belum dikerjakan dah. Kocak. Oke dah, enggak masalah. Lanjut terus. Kirain udah selesai. WKWKWK. Jadi kita gituin, Boy. Kirain udah selesai, ya enggak? Biar mantap dan menantang. Anjay, menantang. Makin asik. Lagi enggak mood, katanya. Anjir. Lagi enggak mood, katanya. Kenapa ya? Saya juga bingung. Kenapa kalau cewek, kalau apa ya, teman-teman, ngerjakan sesuatu harus apa ya? Apa kemut gitu, ya enggak? Saya juga bingung gitu, ya enggak? Oke. Biar mood harus bagaimana? WKWKWK. WDGW tanya, Boy. Biar cewek moodnya bagus itu gimana? Ya enggak? Emang asik, emang menawan. Makan kek, nonton kek. Ini dia gitu, Boy. Jadi maksudnya makan kah atau nonton kah gitu ya. Maksudnya mungkin kalau di Indonesia kan gitu ya, teman-teman. Jadi kadang kalau bahasa Jawa itu di Indonesia kan kadang gak bisa gitu ya, enggak? Oke, pepet terus. By the way, makanan favorit kamu apa? Ini gue langsung tanya, Boy. Tanyalah ya, kita speak-speak nikmat, speak-speak mantap. Banyak aku tuh. Anjir, dia jawab itu, Boy. Banyak aku tuh, katanya. Oke, gak masalah. Yang penting mantap, yang penting asik. Ini yang penting asik. Yang paling suka WKWKWK. Udah langsung kita tanya, yang paling dia suka apa gitu, ya enggak? Biar asik, biar menawan. Masakan Padang. Oke, dia jawab itu, Boy. Oke, ternyata dia suka masakan Padang. Anja, emang asik, emang mantap. Oke. Sama aku juga. WKWKWK. WDW jawab itu aja. Ya emang kalau apa ya, teman-teman, masakan Padang gak tahu kenapa itu ya enak banget gitu, ya enggak? Porsinya banyak, setelah itu pokoknya semuanya mantep lah ya. Mantul. Sering makan di mana? WD langsung dia tanya balik, Boy. Oh, nah gini, Boy. Jadi kita pancing-pancing biar dia tanya balik gitu, ya enggak? Biar asik, biar mantep. Depan kampusku. Anjay, karena gue di depan kampus itu, waduh, masakan Padangnya mantap gitu, ya enggak? Mantul, Ede. 25.000 mah udah mantap, udah pokoknya mantul lah ya gitu. Belum pernah kesana, katanya. Oke, belum pernah kesana. Anjir. Ya emang mantap, ya emang asik, ya emang the best, emang good. Enak kok, murah lagi. WKWKWK, Ede. Emang mantap, emang the best. Ya di sana emang lumayan murah ya, enggak murah banget, tapi ya gimana ya? Ya standar lah ya, masakan Padang gitu, Boy. Baru tahu aku, sambil ketawa. Wede, baru tahu aku. Emang mantap dan emang menawan, emang good. Oke, I see. Kamu pengen kesana enggak? Ini langsung kita tanya, Boy. Kita pancing-pancing lah ya. Seperti itu, teman-teman, pancing-pancing ke wanita. Oke. Pengen sih. Oke, tuh kan udah terpancing si Tata. Wede. Makin asik, makin menawan. Emang asik. Kalau nyoba sama aku bagaimana? WKWKWK. Anjay. Semoga maulah ya. Anjay, itu adalah pancingan yang benar-benar mantap, benar-benar asik, benar-benar the best. Ah, seriusan nih. Dia mungkin kaget atau gimana, saya juga gak tahu. Ah, seriusan nih, katanya. Makin asik, makin mantap. Aku yang bayarin, tenang. Gede gue gituin, Boy. Biar si Tata diajak keluar mau gitu, ya enggak? Mantap ya, mantap, mantul. Mantap betul. Mau banget dong.
Anjir, anjir. Mau banget dong, anjir. Tuh kan, gampang banget sebenarnya kalau ngajak cewek keluar ya teman-teman. Pokoknya gampang lah ya. Silakan pakai trik dari saya. Kapan bisanya kamu? Ini langsung kita tanya be. Si Tata bisanya kapan? Ya enggak emang asik, emang mantap dan menawan. Besok siang bisa. Nah, ini dia jawab itu baik. Besok siang bisa ada ya. Oke dah, oke ya. Enggak pas, Pak. Enggak apa-apa. Yang penting asik, yang penting bisa diajak keluar. Sore aja lebih enak. WKWKWK. Ini kita gituin, Bay. Karena enggak tahu kenapa kalau sore itu hawanya hawa nyantai gitu, yang hawanya yang mantap, hawa-hawa yang the best pokoknya, Boy. Iya, enggak apa-apa. Ini dia jawab itu, Bay. Iya, enggak apa-apa. Asik anja, anja emang mantap dan menawan. Hede, hede, hede. By the way, kamu ke bioskop terakhir kapan? Dan langsung kita tanya, Boy. Langsung ganti topik yang lebih mantap, yang lebih nikmat dan asik. Ya enggak, ya enggak, ya enggak. Seminggu yang lalu sih. Oke deh, oke dia jawab itu, Boy. Seminggu yang lalu sih. Oke, I see dah, I see. Aku udah lama gak nonton nih. Ini kita pancing, Boy. Pancing-pancing asik, pancing-pancing mantap, dan pancing-pancing sedap. Kenapa? Wede dah jawab itu, Boy. Wede, kenapa? Katanya. Oke dah, oke, I see dah, I see. Makin mantap dan makin asik. Mau nemenin aku gak? WKWKWK anjay. Langsung kita membuat jurus-jurus pamungkas ya deh. Langsung kita ajak. Apakah dia mau? Kita tinggal tunggu saja. Mau aja sih. Ini dia langsung jawab gitu, Boy. Langsung to the point. Yang saya suka seperti ini. Langsung mau kan, Boy. Makin asik, makin mantap. Ada yang marah gak nih? Ini maksudnya ada yang marah itu kayak kode-kode. Apakah si Tata itu punya cowok apa enggak? Itu adalah kode-kode yang biasanya saya pakai gitu ya. Karena mungkin orang lain juga pakai dengan apa ya teman-teman, kata-kata ini. Mantap ya enggak, harusnya sih mantap. Enggak ada. Udah jawab itu baik, enggak ada katanya. Oke dah, oke. Ternyata enggak ada. Makin asik, makin mantap. Ya udah, besok sore pulang makan padang. Anjay. Apakah si Tata mau? Ini emang asik, emang menawan. Semoga mantap-mantap lah ya. Semoga the best, semoga berhasil. Jam berapa? Wede anja, jam berapa? Oke dah, oke. Makin mantap, makin asik. Dia langsung tanya jamnya, Boy. Mantul, mantul. Habis asar aja, Wede. Karena kalau habis asar kan nyantui gitu ya, enggak. Tenang, mantap itu ya, enggak, asik-asik pokoknya. Gitu, Boy. Iya, oke. Tapi ini seriusan kan? Wede dia jawab itu, Boy. Anjir, anjir, dia tanya lagi, ini seriusan kan? Oke dah, oke. Serius ini, ini gue jawab itu aja, Boy. Serius ini, biar mantap dan biar asik, biar good. Takutnya kamu cuma bercanda, kamu orangnya canda mulu sambil ketawa. Anjir, anjir. Ya mungkin dia mungkin nggak tahu gimana, kenapa dia nggak gimana ya? Belum yakin, ini. Anjay, anjay. Besok aku kabari lagi, ini langsung kita gituin aja. Besok saya kabari lagi, gitu, Boy. Makin asik, mantap. Oke. Okay. Dia jawab gitu, Boy. Oke. Okay. Makin asik, makin mantap, dan makin menawan. Sekarang tidur, udah malam. Ini gue gituin, Boy. Karena udah jam 11, Boy. Karena ya waktunya tidur, ya enggak? Waktunya tidur dan waktunya mantap-mantap asik, mantap-mantap the best. Iya, kamu juga sambil senyum. Wede, itu kan ya mantap-mantap ya, emang the best ya deh, kata-katanya emang the best ya. Mungkin itu teman-teman, jadi cacatan yang tanpa gombal ya, gitulah ya kalau cacatan ngajak jalan cewek apa ya malam atau jalan itu ya, gitulah ya caranya. Pokoknya kita tanya-tanya dulu, pokoknya ya kita pancing-pancing dulu, setelah itu apa ya, dia bahas tentang makanan dulu. Setelah itu kita ajak makan keluar, apakah mau. Setelah itu coba apa ya teman-teman, pancing lagi ke bioskop, apakah mau. Kalau berhasil ya mantap gitu ya, enggak. Seperti itu teman-teman, semudah itulah ya. Anjay, pokoknya tinggal praktekkan aja kalau kalian mau sih.
Ya mungkin itu aja sih sedikit video dari saya. Semoga menghibur dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk di like video ini. Jika kalian menyukai, jangan lupa di komen dan di subscribe. Dan yang terakhir, jangan lupa support channel ini agar channel berkembang pesat hingga jutaan subscriber dan ya, diberkahi. Amin. Terima kasih ya teman-teman. See you. Bye-bye.